Puji. Rasa dua. Dan tujuh soal. Pak Puji. Satu, dua, tiga, satu, dua, mundur ke belakang, lepas sudah dan jauh dapat selamatkan kali ini. Oi, apa yang terjadi? Satu, kembali dapat selamatkan. Ada satu risik Kak Puji. Kembali dapat selamatkan. Siapa yang tujuh soal? Sangat luar biasa kembali dapat selamatkan. Tampaknya memang seorang adik mempunyai kualitas spek yang sangat ke belakang. Rian punya nama konsentrasi, lepas sudah pelabung, angkat siapa yang ditunjuk kali ini Sadur. Kembali dapat selamatkan Kak Puji. Ada siapa di sana? Otong. Kembali dapat selamatkan Sadur. Oh, kembali satu risi Otong dan Puji. Kali ini siapa yang ditunjuk? Wey, setek manis saja kali ini. Ada kembali Adi, siapa yang ditunjuk? Masa Allah. Satu gerakan nomor punggung 2 pemain kepunyaan atlet baik dan poin bergeser kali ini Kak Puji lepas sudah Sadur angkat semi lagi memang seorang adik yang 2-3 kembali Husni masih ancam-ancam kepada bola akan diberikan ada satu risi angkat seperti itu. Wah, apa yang terjadi? Satu pertahanan kurang baik nampaknya dari Sadur sehingga poin kembali bertambah. Rian kepunyaan dari Kak Puji lepas angkat siapa yang tujuh. Keras masih dapat selamatkan Kak Puji angkat siapa yang tujuh kembali. Ada satu primol kali ini angkat siapa yang tujuh. Kembali dapat selamatkan. Blessing saja. Ada satu di sini Ilham. Wow, Ilham punya nama kembali menggeser poin untuk Kak Puji dengan poin gratis untuk Kak Puji 19-14 satu selisih saling cukup baik. Wow, masih dapat selamatkan. Ada kembali satu risih dari kembali nampaknya Sadur menambah poin dengan baik kali ini 15-19 nampaknya kali ini dengan baik 19-22 kembali Sadur lepas angkat siapa yang dituju. Memang Otom begitu cantik di lapangan danco mundur ke belakang lepas ada satu riset sang libero Kak Puji. Makanan serang Rian kali ini disantap dengan baik dan habiskan.